Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, di antaranya Susno Duwaji dan Ugro Seno. Adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. Satu, bahwa dengan bukti baru tonopum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas bukan pembunuhan. Dua, bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. Tiga, bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa dan jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. Empat, bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul satu kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina.